4pi kuasa 2 R kuasa 2 darab R over GM. Jadi R ni jadi apa? Nak siap dia ni sikit lagi. Sikit lagi. Ha, R ni jadi apa? R. R. Ha, jadi R kuasa 3. Tak tahu. Tadi cikgu tulis belah sana elok je. Tinggal 2. Okay. Pi kuasa 2. Ha, cikgu ni pindah sikit. Sama dengan 4pi. Seeloknya kamu buat jugalah dengan cikgu lah. 4pi kuasa 3. R kuasa 3 lah. Dia jadi R kuasa 3. Haa. Madam. Sekejap. Per dengan GM. Haa, okey. GM. Haa, nampak super tak dengan yang Kepler punya? Super tak? Haa, Kepler tulis macam ni. Haa, sama tak? Sama. Sama ke tak sama? No. Sama. Jadi kita dapat belah kiri tu T kuasa 2 kan? Belah kanan tu ada R kuasa 3. Nah, ni yang lain-lain tu. Oh. Ha? Yang lain-lain. K tak ada. Ha, K tu ni lah. K tu pemalar. Kalau kamu nak kira dia 4pi kuasa 2 over GM. Nah, ni K kamu. Alright. Oh. Maknanya Newton kamu temui apa itu pemalar untuk equation. Boleh? Sama, sama. Ini pemalar kamu. Nak pilih pemalar pun tak boleh. Okay. Jadi kamu kena guna formula ni hari ni. Ha, jadi kamu petak kan? Kamu boleh. Ha. Kamu boleh guna besi ni ataupun kalau kata kamu nak tulis dia sebagai K R kuasa 3 pun boleh. Dengan K tu adalah 4pi kuasa 2 per GM ni lah nak. Ha, jadi kalau kata nak nampak dia ringkas sikit rupa dia gini. Jadi betul lah. Jadi Newton pun dah buktikan daripada formula dua orang ni je yang memang T kuasa 2 ni adalah berkaitan langsung dengan R kuasa 3 ha? Dan K kamu tu adalah 4pi kuasa 2 over GM. Alright. Meh kita buat soalan. Ha. Alright. Ha, ni soalan pertama kamu. Jejari orbit bumi ialah 1.5 darab 10 ke 11 meter. Okay. Tempoh orbit bumi dan marik. Nampak tak dia bagi dua. Tempoh orbit bumi dan marik masing-masing adalah 1 tahun dan 1.88 tahun. Marik ni jauh sikit kan jadi dia punya tempoh laju. Hitungkan jejari orbit marik. Tiba-tiba lompat pergi orbit marik. Ni first sekali bila kamu nak jawab soalan macam ni kamu keluarkan dulu dia punya apa isi-isi dia. Isi penting. Dia bagi kamu jejari bumi kan. Jadi kalau dia kata jejari orbit maknanya yang tu jarak antara sekarang ni bumi dengan Maris tengah orbit siapa? Matahari. Ha, matahari. Okey. Betul. Jadi maknanya jejari orbit dia tulis ni bukan radius bumi tu lah. Dia adalah jejari daripada tengah-tengah matahari ni ke bumi. Okey. Ini bumi kamu. Jadi yang tu kita panggil sebagai jejari orbit. Jadi nilai dia 1.5 darab 10 kuasa 11 meter. Alright. Jadi dia tanya kamu Maris. Marih duduk jauh sikit kata kat sini. Okay, berapa R untuk Marih? R Marih. Ah, suara cikgu sangkut ke? Ah, tak apa Asta. Yeah. Maksudnya line tak clear. Okey je. Nanti kamu tengok balik cikgu yang recording lah. Siapa yang suara cikgu sangkut-sangkut. Ah, dah berhenti menconteng. Cikgu tutup annotation ni. Ah, mana? Alright. Jadi ini matahari ni Marih. Okay. Hey. Yeah. Alright. Okay. Okay. Jadi dia nak cari jejari Marik. Kita nak pakai formula. Kita nak pakai formula T kuasa 2. Itu siapa? Ha. T kuasa 2 ni kan? Jadi macam mana kita nak guna? Soalan ni cikgu tolong kamu sikit. Jadi kita nak pakai formula ni. Kita ada ni apa tempoh kan? Ada tempoh bumi kan kamu buat TB. TB kita 1 TB. Lepas tu TM TM kita 1.88. Nah kita label. Jadi kita try masuk dalam formula ni. TB kuasa 2, TB kuasa 2 sama dengan K OIB RB
RB kuasa kerja kan. Jadi yang ni Tok Bumi. Ni Tok Bumi. Okay. Jadi kita tengok untuk Marikh pula. Kalau Marikh TM lah. TM kuasa 2 sama dengan KRM kuasa 3. Okay. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita ada dua equation. Macam mana kita nak buat? KR. Yang ni kita tahu dua-dua dah kan? Tak? Tapi yang ni kita tak kita tahu ni je. Kita tak tahu ni. Mana kita nak macam mana kita nak selesaikan? Ha. Tak selesai. Apa yang sama antara yang kiri dengan kanan ni? Apa yang sama? KR. T. Tak, tempo dia lain. Tempo yang ni 1. Tempo ini 1.88. Ha, apa yang sama? Ha, apa yang sama? K. K betul kan? K ni sama kan? Sebab K ni pemalar kan? Yeah. Ha, jadi kalau kita rotate equation ni, kita boleh guna persamaan serentak. Dia ni macam MX sikit. Jadi TB kuasa 2 over RB kuasa 3 sama dengan K. Okay. TM ni untuk Marikh kuasa 2 per dengan RM kuasa 3 sama dengan K. Lepas tu kita buat apa? Kita samakan K ni lah. Maknanya gantikan K dengan TM kuasa 2 per RM kuasa 3 ni. Dia jadi TB kuasa 2 over RB kuasa 3 sama dengan TM kuasa 2 over RM kuasa 3. Jadi kita terpaksa pakai kaedah ni saja sebab dia tak bagi tahu kita nilai-nilai G, nilai-nilai yang ni kan, jisim matahari dia tak bagi kan. Jadi sebab tu kita kena pakai formula yang persamaan serentak ni. Ni pun kita boleh anggap sebagai satu formula baru. Jadi kalau kata ada soalan yang dia bagi kamu dua satelit yang tengah orbit satu planet, kita akan pakai formula T over R, T over R ni lah. Okey, masukkan nilai-nilai yang kamu ada. Kamu ada apa? TB dengan RB ni kan? Kamu ada dua-dua kan? Satu. Jadi yang ni 1 kuasa 2 bahagi dengan 1.5. 1.5. Kamu ingat lah dia ada kuasa 3 kat luar tu. Jadi dia ada power 11. Tu kat luar dia ada kuasa 3. Yang kat belah sini, yang ni 1.88 kan? Kuasa 2. Yang kita nak cari tu R boleh ya? R Marikh. Jadi nampak tak dia ada kuasa 3. Jadi maknanya kamu kena punca kan. Jadi cuba kira berapa kamu dapat R Marikh tu. Ha? Dia tunjuk kamu pakai calculator cikgu kat sini. Wish. Jadi satu. Sama tak dengan calculator kamu? Mahal. Ini calculator. 1.5 eksponen kuasa 11 kan? Eksponen 11. Kamu guna eksponen lah untuk kuasa. Lepas tu yang ni kuasa 3 kan? Shift kuasa 3. Jadi yang ni yang belah kiri ni. Okay. Dah dapat tu. Kamu ambil yang ni, dia duduk atas ke bawah? 1.88 ni duduk atas ke bawah? Duduk atas kan? Sebab ini duduk bawah, bila kita pindah dia ni 1.88 tu duduk atas. 1.88 kuasa 2 bahagi dengan answer. Yang kamu dapat ni apa? Ha, yang ni R kuasa 3 kan? Last kali kena buat apa? Ni jawapan dia 2.28. Kamu kena punca kuasa kan? Nah, sebab kita nak R kan? Bukan R kuasa 3 kan? Ni R kuasa 3. Jadi shift kuasa 3. Answer. Tu 2.28 5 darab 10 kuasa 11. 2.28. Dapat lah? Jaya picit calculator. Okay. Jadi selalunya kalau kamu tinggal dalam bentuk ni, kita ambil dua tempat pulang sudah. Right, jadi ini formula yang kamu boleh guna kalau kata ada dua objek tengah rotate satu planet. Jadi kamu simpan formula ni. Okay, kita nak. Boleh je terbit sendiri kan? Tapi pergi ikut masa kalau ingat. Alright. Dah boleh kita move on soalan lain? Habis dah? Ya. Yeah.
Boleh ya? Okay. Ini yang next one. Ha. Rajah menunjukkan satu satelit penyelidikan perlu mengorbit pada ketinggian 380 km untuk membuat pengimejan jelas muka bumi. Okay, ini satelit kamu tengah gerak dia nak kat gambar. Berapakah tempoh orbit satelit itu? Dia tanya kamu T orbit, TO. Alright? Ha, dia nak T orbit. Yang ni ada dua benda tengah pusing bumi kan? Jadi kita boleh pakai formula sama. Nah, kita boleh pakai formula T over R sama dengan T over R ni. T kuasa 2 over R kuasa 3 sama dengan T kuasa 2 over R kuasa 3. Yang ni bumi punya dua-dua. Yang ni bukanlah bumi. Yang ni maknanya yang ni planet sama, yang ni planet sama tu punya. Jadi kalau kat sini kita boleh guna juga. Dia bagi kita maklumat apa? Dia bagi kita jejari orbit bulan. Jadi yang ni jejari antara bumi dan bulan. Ah, ni kamu punya R. R bulan kita kita buat RBU buat bagi berbeza. Sebab bumi pun dia, dia bagi tempoh orbit bulan tu dalam jam. Untuk formula ni kita boleh gunalah tempoh dia dalam hari ke jam je sebab kalau kiri kanan kena sama lah. Kiri kanan kena sama tapi tak patut mesti tukar unit SI. Okay, yang ni dia bagi tempoh orbit bulan tu. Jadi yang ni T bulan. T bulan. T bulan 655.2 jam. Okay. Lepas tu dia bagi kamu jejari bumi. Ni jejari bumi lah. Jejari bumi tak sama dengan jejari orbit. Yang ni betul-betul radius bumi. Jadi radius bumi 637. Jadi kalau satelit tu duduk pada kedudukan 380 km daripada jejari daripada bumi, maksudnya macam mana kita nak dapat jejari orbit dia? Ah. Yang ni dia bagi kamu R. Macam nak dapat jejari orbit ni? Macam nak dapat kamu punya R satelit? Ha? Kamu kena buat apa? Formula. Ini formula? MV. Dah, dah, dah. Kita kena tambah ya. Kita ambil jejari bumi ni tambah dengan ketinggian satelit ni. Tapi yang ni kita tukar. Sebab ni jejari. Dia bagi kamu jejari bumi kan. Lepas tu dia bagi ketinggian satelit. Ketinggian tu maknanya daripada permukaan bumi tu. Ha ni H ni. Ha, jadi yang ni ketinggian satelit. Jadi kamu kena tambahkan ketinggian H1 tu dengan kamu punya jejari bumi lah. Okay. Jadi R campur R. R satelit adalah sama dengan jejari bumi campur dengan H1. Dapat berapa ni? Ha, tiga pula. Berapa jejari bumi? 6.37. 6.37 darab 10.6. Dan ni dalam meter tak kena kena tambah 3 lagi kosong. 380.000. Ha. Sebab yang ni dalam meter, dia ni pun kena dalam meter. Dapat berapa ni? 2H1. Apa? 2H1 lah. Yang ni yang ni H1. Ha, ni H1 sebab dia berada 380 km daripada ni kamu tambah 2 ni kamu dapat berapa? 6.37 eksponen 6 tambah 380.000. 675,000. Ha, 675. Bukan 6,750,000. Ya, 6,750,000. Ha, 0,000. Okey. Jadi kalau kata kamu tak ingat, ingatlah cikgu kata kat sini ada imbuhan tau. Jadi kalau kata 380, lepas tu kamu picit shift K, nampak tak ada keluar K ni. Ha, dia akan convertkan untuk kamu siap-siap. Faham? Ha, ni ni kat calculator ni ada. Ha? Ha, jadi katakan mega ke giga, tera, mikro, mili, kilo, femto, pico, nano. Ha? Okay. Jadi sekarang ni kita ada dah kita punya R. Jadi kita nak masuk dalam formula yang ni sebab ada dua benda orbit bumi kan. Jadi kita boleh pakai formula tadi. Ha? RS tu R satelit. Tak apalah. Yang ni kita ubah lah. Jadi kat belah sini maknanya TS dengan RS. Yang ni bulan lah. T bulan dengan R bulan. Dia mesti couple dia sama. Maksudnya kalau tempoh bulan kena per dengan radius bulan. Radius orbit bulan. Kalau tempoh seorang kena per dengan dia punya juga. Ha, jadi dia boleh jadi apa-apa lah. Okay, jadi
TBU kuasa 2 per dengan RBU kuasa 3 sama dengan U tu apa? S, BU tu apa? Bulan. Oh. TS kuasa 2 per dengan RS kuasa 3. Satu tu kuasa 3 lah, satu kuasa 2. Jadi kamu masukkan dalam formula orang tu. Beritahu cikgu, dapat tak jawapan 1.53 jam? Masukkan semua. Dia nak apa ni? Dia nak tempoh kan? Dia nak tempoh orbit satelit kan? TS. TS. Dia nak ini ya. Okay, masukkan nilai-nilai ni. Lepas tu, beritahu cikgu betul tak kamu dapat tempoh dia 1.53 jam. Dalam jam sebab yang ni dia bagi dalam 6, 5, 5. Ya, kamu kena kuasa 2. 6, 5, 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
RBU kuasa 3 ni. Bulan tadi ni 3.83 ya. 3.83. Dapat 7.64. Ha, dapat apa? Yang ni. 7.64. Lepas tu ambil yang R kuasa 3 ni darabkan dengan orang kan, sebab dia duduk bawah kan, dia darab. Jadi patutnya last kali dapat 1.53. Yang ini T yang kamu nak cari per dengan yang ni 6.75. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6.75 darab 10 kuasa 6. Tak muat nak tulis 10 kuasa 6 darab. Dapat tak? Yang ni ada kuasa 3 kat luar dia. Ya, sebab dia kat bawah. Jadi bila kamu pindah dia jadi darab lah. Kosong. Jadi kita kena punca dia. 65.2 kuasa 2 bahagi 3.83 kuasa 8 kuasa 3. Ni kamu picit sama dengan dulu, lepas tu darab dengan 6.75 eksponen 6 kuasa 3. Yang lupa kuasa 3 kat luar tu. Lepas tu punca kan. Punca kan tu 1.53 jam. Tak lah, ingat lah dia ada kuasa 3. Yang ni mungkin kamu kira sebab tu lah. Yang ni dia ni kuasa 2. Dia T, tempoh. Cikgu tak ada kurungan tak apa. Tapi kalau kamu type panjang-panjang ni, elokkan berkurungan lah sebelum kamu kuasa 3 tu. Faham? Dapat 1.53 jam. Dah dapat dah? Dah ambil depan. Dah ambil depan. Kan ni jadi kelas atau aku tengah ajar mengaji. Tak mau kacau lah, aku masuk depan. Okay. Dah habis dah. Boleh kita tengok soalan seterusnya? Kalau kamu tekan tak jadi, nanti kamu tanya cikgu balik. Boleh? Okay. Jadi yang senang. Kenapa kamu susahkan saya? Saya ingat sebab cikgu scan saya ingat. Ini buku pula. Bumi mempunyai jenis 6.0 darab 10 kuasa 24. Ini daripada kita bumi. Nampak dia bagikan maklumat yang lain sikit. Lepas tu jejari bumi. Ini jejari bumi. Ini R bumi. Bukan R orbit lah, R bumi. Tempoh untuk bulan beredar mengenai bumi ialah 27. Tempoh bulan. Yang ni R bumi. Okay, yang ni jisim bumi. Hitung jarak antara bulan dan dekat bumi. Dia nak orbit. Dia nak orbit bulan.
macam mana kamu nak cari ni, nak pakai formula apa? Boleh tak pakai formula tadi? Tadi punya formula boleh guna tak untuk kes yang ni? Boleh ke pakai formula T over R tu? Boleh tak kata formula tadi tu, T over R sama dengan T over R tu, boleh ke? Boleh ke tak boleh ke masa? Ada berapa objek yang tengah orbit sekarang ni? Dua. Ya ke dua? Satu. Satu? Siapa tengah orbit siapa? Bulan. Ha, bulan tengah orbit bumi sebab dia bagi ni, yang ni tempoh bulan orbit bumi ya. Ha, jadi bukan orbit matahari ni. Jadi yang ni maknanya satu ya. Kita tak boleh lah pakai formula ni. Yang ni kita pakai formula ni kalau ada dua orang, kita nak banding dua orang kan. Jadi kita pakai formula kita yang asal ya. Kita pakai formula ni. T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 over GM ya. Ha? Ha. Oh, yeah. Tak, cikgu tulis kan. Ni yang formula yang asal kita tulis yang K. K dia kan 4 pi kuasa 2 over GM kan? Jarak dengan R kuasa 3. Ha, kita pakai formula yang ni. Formula asal dia sebab dia bagi kamu G. Lepas tu dia bagi kamu jisim planet tu. Ni dia bagi kamu jisim planet, bumi. Okay, lepas tu dia bagi kamu maklumat ni, tak tahu nak kena guna tak maklumat ni. Jari bumi ni. Guna ke tak guna? Tak guna pun. Jadi yang ni maklumat tambahan sia-sia. Okay, jadi R ni merujuk kepada yang kita nak cari tu lah. Jarak antara bulan dengan bumi ni, jarak orbit dia. Ni kamu masukkan dalam formula kamu semua ni lah tu. Tempo kamu berapa tadi? 27.3 hari. Okay, cikgu nak tanya kamu. Kita boleh biar tak kalau kita pakai formula yang ni, kita boleh biar tak 27.3 ni dalam unit hari? Tak. Tak pandai. Sebab belah sini dia USI kan. Jadi belah sini pun kena USI. Jadi kena nak tukar 27 hari kepada saat. 27. Jamlah. Darab. Darab. 24. 24. Lepas tu darab. Darab 60. Darab 60. Darab 60. Okay. Ini hari. Hari kepada jam. Jam kepada minit. Minit kepada saat. Okay. Alright. Okay. Yang belah kanan ni. Yang ni kamu pakai pi calculator. Okay, sini yang ni ya, 6.67. 6.67 jarak 10 kuasa negatif 11 jarak dengan M bumi, M planet, 6 jarak 10 kuasa 24. M kuasa 24. Okay, ini 3 orang. Okay, lepas tu kat ujung tu ada R juga yang kita nak cari tu. Jadi bila kita kira ni, kita pindah pergi sana. Kita dapat R kuasa 3, lepas tu kita okay, cuba kamu kira yang ni. Yang ni tadi ada puteri kira tak dapat tau. Jadi cuba kamu try. Dapat tak? 38. Aku tak boleh kira ni dengan calculator online cikgu ni sebab dia keluar syntax error. Hari kamu kena kira yang ni. Cik, susah sangat kot nombor ni. Jadi syntax error. Sintek error. Itu darab 24 darab 60, darab 60. Itu darab 6, 6. Itu eksponen. Itu ibu tak boleh picit 60. Kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 24.
Bahasa Arab 4.9.86. Oh ya, dah punca kuasa 3 dah. Oh, dah. Ha, punca. Kalau punca patut dia jadi nilai ni. Kalau betul tu maknanya kau picit betul lah. 9.59. 9.6. Ni 3.8. 3.8. Oh, Allah. Ha. Semula. Allah. Oh, lama yang lupa tu. Darab 10 kuasa. Negatif 11. 04. Naik 02. Ha, cikgu tak boleh picit kat sini. Kalau calculator sebenar boleh lah. Tak jadi. Semua ni keluar sintet error. Ingat no, yang ni kuasa 2, yang T ni. Yang ni kamu boleh kira semua orang pun tak tahu. Ataupun kamu kira dua orang ni, kamu darabkan dulu. Baru selesai kan. Berapa apa tu? 3.8 dan 10.08. Darab 6 eksponen 24. Darab 24, darab 60, darab 60. Masa 2. Lepas tu kalau 4-4 kuasa 2 ni duduk atas kan. Katakan kamu ambil kira ni. Lepas tu kamu darab dengan 2 orang ni. Lepas tu dia tinggal 4-4 kuasa 2 R kuasa 3 kan. Sebab dia duduk sebelah R kuasa 3, maknanya dia darab lah. Dia pindah jadi bahagi. Ni jawapan tadi tu bahagi dengan 4-4 kuasa 2. 4-4 kuasa 2. Dapat? No. 4-5 kuasa 2. Lepas tu patutnya kamu dapat 5.56 darab 10 kuasa 25. Lepas tu kamu punca kan? Punca kuasa 3 kan? Haa, dapat 3.8 darab 10 kuasa 8. Cikgu dapat? Haa, cikgu tunggu. Ni lah cikgu. Kalau yang ni kamu kira dapat apa ni? Yang ni, yang kurungan ni. 2.2332800. Yang tu dah kuasa 2. Ah ya. Ha, 2.3328. Betul tak? Jebelut. Ada. Sedap tu tak kuasa dah. 5.44. 5.44. Masak. Jadi baik Saudi je. Darab 10 kuasa 12. Oh. 5.44. Itu dah darab dengan siapa? Darab dengan dua orang ni? Kosodoh. 27 darab 24, darab 60, darab 60. Dapat 2.3328 kan? Lepas tu kuasa 2 kan dia jadi betul-betul 5.44195 tu. Kamu biar yang atas tu lah kamu. Sebab kita tak nak potong nombor-nombor dia. Jadi kamu pakai yang tadi tu, yang 2.3338 kan? Ha. 2.3.3.800 kuasa 2. Okay. Lepas tu pindah dua orang ni, nampak tak dia duduk bawah kan? Jadi bila pindah dia darab tau. Jadi kamu darabkan dengan dua orang ni, kamu kira tempur dan kurungan. Kurungan ataupun kamu tulis darab, answer kan? Jadi yang ni jawapan tadi tu kamu picit kuasa 2, jadi dia keluar answer. Di answer darabkan dengan 6.67. Ha, ni boleh kurungan. 6.67 darab 10 kuasa 11 tu. Kita 11 tu darab, tak darab 6 darab 10 kuasa 24. Lepas tu kamu enter kan segi. Lepas tu jadi sat cikgu punya ni tengah scroll sebab apa cikgu satu kecil. Lepas tu bila kamu enter kan, dia tinggal yang ni je lah, dia tinggal nombor ni. Ni akan belah kira dah. Okay, dia tinggal kat belah kira ni. Answer lah kita kata 4pi kuasa 2 R kuasa 3 kan. Jadi dia ni dengan dia ni darab. Jadi bila kita pindahkan ni jadi bahagi. Maksudnya answer bahagi dengan 4pi kuasa 2 tinggal R kuasa 3. R kuasa 3 tu punca kuasa 3 kan. Kamu akan dapat 3.8 tu. Dapat tak? Dapat. Siapa kira dia dapat?
Argen kira dapat tak? Boleh. Tak dapat lagi? Kira balik. Ha. Siapa kira lagi? Ha. Asta kira dapat? Dia taklah susah. Tapi nombor dia panjang-panjang eh. Ha. Itu je lah kesusahan bab ni eh. Ha. Minda dapat tak? Tak, ego. Sangat petasa. Yang ni yang ni semua kalkulator kamu saja. Okey, ha kalkulator kamu saja kena picit betul. Oh. Kamu tengok kat mana kamu careless. Cikgu boleh share skrin dengan kamu kan? Kamu boleh share skrin dengan cikgu ke? Tidak. Ya? Yeah. Kamu tak ada option share skrin ke? Tak. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Tak ada ke? Kau lah cikgu pergi homework, cikgu nak suruh kamu share skrin kamu punya homework ke? Boleh kan? Tak, dapat lah. Boleh apa ni? Ni. Boleh lah, cikgu rasa boleh je. Ganti cikgu je. Tak tahu. Dapat tak? Sama dapat? Sama dapat? Ah, meeting ni ada 6 minit lagi. Cikgu nak sambung satu kali lagi tau. Tapi kita tak habiskan lah 40 minit tu untuk kali last tu. Ada sikit lagi cikgu nak tunjuk kamu. Hebatlah soalan ni susah kamu nak fikir. Ni kena kuasa tiga. Ha, last kali kamu kena punca kuasa kan? Punca kuasa tiga. Shift kan? Shift kan punca kuasa dua tu. Shift picit punca tu dia jadi pusat kata kan? Lepas tu tu lah jawapan dapat 38. Assalamualaikum. Oh, yang menyanyi tu dah dapat ke belum? Di. Mana Fitri tadi bukan dah ada ke? Hilang dah. Oi, 6.7 eksponen 11 darab 6 eksponen 24. Okay, kalau kamu kira tiga orang ni betul, yang ni darab dengan dua orang ni, kamu akan dapat 2.17787 tu ya. Darab 10 kata 27. Okay. Lepas tu jawapan tu kamu bahagikan dengan 4 pi kuasa 2. Leh. 4 pi kuasa 2. Dapat 5.51 darab 10 kuasa 25. Ya kan? Lepas tu shift. Shiftkan
Bila kamu shift kuasa 3 kan dia jadi 3.8 darab 10 kuasa 8. Ha. Betul ke kamu tak dapat lagi ni? Cikgu macam tak percaya lah. No. Siapa? Siapa dah dapat dah? Siapa dah dapat dah? Semua orang tak dapat? Kamu kuasa 2 tak ini? Kuasa darab lah. Kuasa 2? Darab. Lepas tu darabkan dengan dua orang ni? Ya. Ha, lepas tu dah dapat tu kamu enter kan? So, answer tu bahagi dengan 4 pi kuasa 2. Dah, nampak yang tu. Lepas tu shift punca. Shift punca kamu dapat R. R jadi 3.8. Sebab baik sekali je kena pakai formula penuh ni. Okay. Tiga, kalau kata kamu tak dapat 10.8 tu dia jadi 38 something lah. 38 lebih. Nah, ha. Kenapa bagi kok apa? Dia tak tunjuk kat sini sebab tak boleh nak picit. Oh. Ada-ada yang ni je. Kalau cikgu cek online tak ada yang lain. 6.67 eksponen kita 11 tu tak picit. Kenapa? Nampak ya.